Mana dia? Hei, kata ada kebakaran tadi dekat rumah ni. Ni tak ada apa-apa pun. Elok je rumah ni. Hai, ini dapat laporan palsu ni. Kita penat-penatlah punya datang dekat sini ingatkan ada kebakaran. Rupanya tak ada. Hai, kita kena buat laporan dekat cikgu kita ni. Kita telefon dia. Cikgu. Hai. Macam mana saya nak cakap ni, cikgu? Kita dapat laporan palsu lah, cikgu. Katanya ada kebakaran kat sini. Rupa-rupanya. Hah, okey, cikgu. Tak ada apa-apa pun. Macam mana ni, cikgu? Balik. Balik, eh? Okey, okey. Alright, assalamualaikum, cikgu. Hai, jadi macam mana? Kita baliklah. Ha? Siapa yang saya telefon tadi? Cikgulah. Cikgu siapa? Jom, tengok profil guru hari ini. Aduh, datang tak ada apa-apa. Penatlah. Hai. Jom kita panggil cikgu kita, Cikgu Jah. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum. Apa khabar, teman? Alhamdulillah, sihat, cikgu. Alhamdulillah. Yes, bila dia. Assalamualaikum, salam sejahtera seperti biasa. Badan beruniform yang kita nak belajar kali ini adalah Kadet Pertahanan Awam. Kadet Sekolah Pertahanan Awam. Iya, itu maksud saya, cikgu. Iya, ataupun betul. Lebih mudah kita sebut KAS. KASPA. Cantik, cikgu. Cikgu. Tadi tu, cikgu, saya datang-datang kat tempat kejadian, tak ada apa-apa pun yang berlaku, cikgu. Tidak ada kebakaran pun. Siapa tu? Siapa yang telefon, pandai-pandai telefon? Tak boleh, Akmal. Dengar tu. Kenapa tak boleh, cikgu? Sebab apa? Jangan. Gitu. So, siapa yang telefon tu? Tak sebenarnya dia apa? Kamu nakal, nakal. Wah, nakal. Tak boleh. Jangan. Jangan telefon sebarang nak main-main. Telefon talian kecemasan 999 itu kerana sekiranya anda didapati bersalah menggunakan talian kecemasan secara main-main macam tu untuk senda gurauan semata-mata, anda boleh dikenakan denda, anda boleh dihukum mengikut akta komunikasi dan multimedia 1998 section 233 gitu. Dendanya sebanyak RM50,000 murid-murid, bukan sedikit. Dan atau dihukum penjara 1 tahun. Tak pasal-pasal kena bayar denda RM50,000, tak pasal-pasal kena masuk penjara 1 tahun, cikgu, kan? Jangan main-main dengan nombor 999. Oh, ini yang Sofia ke, ni Jana ke? Tak tahu. Okey, Cikgu Jai, saya pasti ramai murid-murid ni nak tahu untuk pembelajaran kali ini, kita nak belajar mengenai apa, Cikgu Jai? Hari ini kita akan belajar tentang kecemasan di rumah. Macam mana tadi? Kecemasan? Kecemasan di rumah. Cemas. Cemas. Okey. Kecemasan di rumah. Itu yang kita nak belajar kali ini, cikgu. Mungkin cikgu berceritakan sikit dulu mengenai kecemasan di rumah. Kecemasan tu apa, murid-murid? Apa yang dimaksudkan dengan kecemasan di rumah? Kecemasan di rumah ni, Akmal, adalah apa-apa saja insiden atau perkara atau peristiwa yang boleh melibatkan nyawa dalam keadaan risiko, boleh merisikokan nyawa kita. Okey, contohnya kalau adik kita tak sihat kan, sakit kepala, kita pergi telefon juga 999. Ya. Kan? Patu cakap. Pak cik, adik saya ni sakit kepala. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Tidak ada. Tak boleh. Takkanlah sakit kepala pun rawatlah je adik tu dengan apa alat kecemasan yang ada di rumah, kan? Ubatkan apa-apa. Tak perlulah telefon. So, kena fikir yang hanya merisikokan nyawa dan merosakkan harta benda, itulah dipanggil kecemasan di rumah. Baik, cikgu. Dan dari segi apakah antara faktor-faktor ini, cikgu, mengenai kecemasan di rumah ni sebenarnya? Baik. Nanya antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kecemasan di rumah ni adalah yang pertama, ingin tahu. Ingin tahu? Nak tahu. Okey, siapa yang selalu nak tahu ni?
anak-anak lah cikgu. Pandai. Dia suka budak-budak kecil kan. Bawah 14 tahun ya, selalunya ada dua golongan yang sering berisiko berkaitan dengan keselamatan di rumah ni, iaitu yang pertama remaja dan kanak-kanak yang berumur 14 tahun ke bawah dan warga emas yang berumur 65 tahun ke atas. Okey. Bagi kanak-kanak macam itulah, dia nak tahu, dia explore semua sudut ruang kat rumah. Okey. Sebenarnya dalam rumah kita ni, setiap ruang itu adalah ada aspek yang berbahaya. Contohnya ruang apa yang paling berbahaya kat dalam rumah? Dapur. Pandai Akmal. Sebab apa? Sebab dekat situ kan ada, kita tahu, tempat masak. Jadi punca apinya pun di situ. Ya, dapur gas kan. Betul. Ada benda tajam. Benda tajam. Pisau. Gunting. Garpu. Sebab tu garpu tak boleh letak dalam bilik tidur. Nanti jadi macam Kasim Selamat. Jangan, okay. Tak macam-macam cucuknya. Jangan. Nanti jadi macam Kasim Selamat. Jangan letak garpu ya ibu bapa. Dan yang terakhir sekali adalah terjatuh. Itu contoh-contoh kecemasan yang sering berlaku di rumah. Terjatuh contohnya? Licin tadi. Jatuh yang licin. Jatuh tangga. Jatuh katil. Ya. Baby pertama kan. Baby pun apa ni, adik-adik kecil awak kena jaga-jaga ya. Ataupun terjatuh dari tempat yang tinggi, itu juga melibatkan kecuaian yang pernah dulu berlaku. Kanak-kanak dia langsung tak rasa takut. Dia boleh jalan dekat tepi apa kalau flat tu kan. Dia jalan macam biasa je. Sebab apa? Tak tutup grill tu, tak kunci. Bahaya. Itu kerana kecuaian orang dewasa lah. Betul tu cikgu. Baik, okay. Kita dah tahu dah mengenai faktor-faktor dan juga jenis-jenis kecemasan yang boleh berlaku di rumah kan cikgu. Ya, Kemal. Dan katanya cikgu, kita nak buat demonstrasi selepas ini. Menarik. Nak tahu menarik ke macam mana rupanya, kita nak berdiri dulu semuanya selepas ini dalam unit beruniform. Cikgu Jai. Menyaksikan badan beruniform bersama dengan Cikgu Jai. Cikgu. Ya, Kaspar. Kaspar. Cadet yes. Sekolah Pertahanan Awam. Cantik. Cikgu, demonstrasinya sebelum itu. Ya. Ramai murid-murid nak tahu juga apa antara peralatan-peralatan kecemasan yang patut ada dekat rumah. Cikgu Jai. Kita kan nak bagi tahu murid-murid. Ya, murid-murid, alat pemadam api. Ini alat pemadam api ni yang pertama. Yang pertama kena dekat rumah. Mesti ada di rumah. Macam tak penting tapi sangat penting. Alat pemadam api kecil. Ya, betul. Alat pemadam api kecil. Seterusnya, cikgu. Kecil. Yang kedua, peti kecemasan. Senang je. Ada dijual di farmasi. Di mana? Farmasi. Wow, okey. Ada di farmasi ataupun di Watson ada rasanya. Cikgu pernah nampak. Jadi sebut nama kedai itu, cikgu. Dia tak sponsor kita. Maaf ya. Contohlah. Okey, yang ada adalah di farmasi-farmasi. Okey, kita letakkan sini. Dan yang ketiga. Kejap. Iaitu? Nama apa itu? Telefon. Kena ada telefon penting. Telefon rumah ke, telefon bimbit ke, mesti ada. Tiga ni. Alat pemadam api telefon kecil. Penting tu, cikgu? Senang untuk hubungi 999. Ya, okey. Itu antara peralatan kecemasan yang patut ada dekat rumah. Dan inilah masanya seperti mana yang saya katakan tadi. Kita akan lakukan demonstrasi sekiranya berlaku kecemasan di rumah. Jadi dengan itu, cikgu, kita nak jemput dulu. Kita punya ahli-ahli Kaspar untuk lakukan demonstrasi. Okey, jemput masuk. Silakan. Alright. Ini dia. Dia datang khas dari mana kali ini? Ini daripada Malaysia, cikgu. Alhamdulillah. Okey, siapa lembah lambai sikit. Alright. Okey, cikgu. Yang kita nak buat adalah demonstrasi berkaitan dengan kemungkinan perkara-perkara yang sering berlaku di rumah. Okey. Yang pertama, lemas. Lemas selalunya melibatkan siapa tadi yang kita cerita? Bayi, kanak-kanak. Mungkin juga warga emas. Lemas ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Di kolam renang, di tap mandi, dalam besin pun boleh. Mana-mana sahaja. Jadi macam mana cara kita nak bantu? Okey, silakan. Okey. Sekiranya kanak-kanaklah cikgu bayangkan kanak-kanak atau remaja ni baru sahaja lemas. Jadi pertama sekali kita kena pastikan keadaan sekiranya selamat.
okey, ataupun kita kenali sebagai danger. Ya. Pastikan sekeliling mangsa selamat. Okey. Sekiranya mangsa berada di dalam air, pastikan juga keadaan di air itu selamat. Kena pastikan, contohnya kalau dulu di dalam kolam renang tu ada wire, kadang ada wire, rupanya berlaku lonjatan lecek dalam air, bahaya. Jadi maksudnya kena keluarkan dulu. Sekitaran kita tu selamat, cikgu. Ha, keluarkan dulu wire tu tadi, tarik dulu, kemudian baru boleh tarik mangsa. Okey, ini penyelamat sedang mengenal pasti keadaan sekeliling dan sekarang ni dia sedang melihat respon. Respon. Okey. Untuk lihat. Inilah dia. Kena panggil tepuk kuat-kuat. Encik. Dek, adik. Macam ni kan. Untuk, okay, untuk lihat sama ada mangsa dalam keadaan sedar atau tidak. Okey, baik. Kita kena telefon. Okey, telefon. Cepat. Hello. APM. APM, cikgu. Nak cakap apa? Akmal, jangan panik. Kita yang telefon pun jangan panik. Kena ceritakan apa yang berlaku. Beritahu ada mangsa yang sedang lemas. Ada mangsa yang tengah lemas. Lokasi disebutkan di mana? Lokasinya dekat rumah saya. Rumah saya nombor berapa, cikgu? Nombor 25 Jalan Rasa. Itu, dengar tak? Lagi nak cakap apa? Kita tolong datang segera, Encik. Tolong datang segera, ya, Encik. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Okey, dalam masa yang sama, penyelamat atau kita yang berada di rumah tu kena berikan compression atau tekanan pada dada penyelamat tu, ya. Oh. Dengan kadar 100, kiraan 100 untuk 120 minit. Okey, yang inilah apa yang sedang dilakukan ini. Ini sekiranya mangsa adalah remaja atau orang dewasa. Tapi kalau bayi, macam mana cara bayi? Okey, tunjukkan, Harish. Dua jari sahaja. Beri tekanan antara tengah-tengah dada tu lah. Between nipples tu. Okey. Baik. Okey, sedalam lebih kurang 1.5 inci lah. Okey. Kalau mangsa tidak memberikan apa-apa respon. Dia seterusnya selepas memberi compression, kita kena pastikan saluran udara atau airways. Pada mangsa, dongakkan sedikit. Tengok kalau ada apa-apa benda yang menyumbat saluran. Contohnya seperti apa? Kalau kita nampak ada benda dekat dalam mulut dia, kita kena keluarkanlah. Apa-apa saja benda. Okey. Kita angkatkan dagu dia tu dan baru boleh tengok apa yang kat dalam tu. Kalau tak ada apa-apa, cikgu. Kemudian kita teruskan dengan beri suppression. Dah diberi tadi. Dah beri bantuan pernafasan nampaknya. Mangsa sudah sedar. Kita kena iringkan dia, mengiringkan dia ke tepi supaya air keluar. Air boleh keluar dari mulut dia tadi tu, ya. Dia memang akan terbatuk-batuklah sebab tadi lepas dah diberi CPR, mangsa dapat semulalah bernafas. Dia tertolaklah air yang daripada paru-paru dia tadi. Alhamdulillah selamat mangsa Akmal. Okey, ini orang kata antara langkah-langkah awal yang kita boleh berikanlah, betul? Tapi perlu juga telefon 999, ya. Okey, cikgu jaga sini balik, cikgu jaga. Itu sekiranya berlakunya kecemasan seperti lemas di rumah cikgu, kan? Seterusnya, apa lagi demonstrasi yang cikgu nak tunjukkan kepada kami semua? Sekiranya berlaku, ini teknik yang samalah. Sekiranya berlaku melecur. Kemudian renjatan elektrik ataupun terjatuh dari tempat yang tinggi. Bentuk bantuan yang diberikan kepada bangsa sebenarnya sama saja. Contohnya, siapa yang konon-kononnya terjatuh? Mangsa juga. Contohnya Helmi ni, dia tengah tanya panjat. Panjat atap lah, kan? Lepas tu terjatuh. Gedebok! Terjatuh. Okay. Jadi, sama juga. Pastikan yang danger tadi tak ada. Persekitaran mangsa ni selamat. Sebenarnya, cikgu, apa saja bentuk-bentuk kecemasan yang berlaku dekat rumah, ada lagi satu perkara yang kita patut elakkan, cikgu. Yang mana ini banyak remaja-remaja sering buat, cikgu. Nak tahu apa dia? Apa dia? Ambil telefon, dia rekod dulu. Dia masuk dalam social media. Okey, guys. Sebab kebocoran gas. Betul tak, cikgu? Dia nak dapat berapa like ke dia tu, kan? Okey, guys. Dapur rumah saya terbakar. Jangan.
jangan. Okey, cikgu. Kita dah tahu dah kan semua bentuk-bentuk kecemasan sendiri yang berlaku yang mana cikgu dah tunjukkan demonstrasi tadi. Apa yang kita patut buat dan apa yang kita tak patut buat. Terima kasih banyak, cikgu. Kita nak berehat dulu boleh, cikgu? Berhentilah rehat. Kesian, penat ni. Penat, actor. Okey, pada anda semua, jangan warna. Selepas ini kita akan kembali dalam Badan Baik Inform Kaspa. Saksikan Badan Beruniform bersama dengan Cikgu Joy. Cantik. Okey, cikgu. Ha, ya, tadi kita dah tengok dah kan antara demonstrasinya kan. Tapi saya pelik. Ini selalunya kalau demonstrasi dah habis, mereka berdua pun akan keluar. Ini kenapa masih ada lagi dalam set kita ni, cikgu? Sebab belum habis lagi. Belum lagi. Ada satu yang cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid jika berlakunya renjatan elektrik. Di rumah. Kena cikgu dulu. Pernah kena? Rumah macam mana? Dia macam bila kena kan? Dia macam tu cikgu. Sebenarnya cikgu pun pernah. Jadi macam mana kita nak buat? Jika berlaku renjatan elektrik di rumah, macam mana cara kita nak selamatkan mangsa? Okey. Boleh. Silakan. Ini hanya sekadar simulasi. Tak ada ni, tak sambung ke mana-mana. Alamak, Akmal. Macam mana? Jadi bila berlaku macam ni, kita lihat rupanya ada berlaku kelecoran di tangan mangsa. Jadi mula-mula kita kena pastikan matikan suis. Okey, yang pertama matikan suis. Matikan suis ya. Sebab kita kena selamatkan juga diri kita macam cikgu pernah cakap dulu. Okey, dah matikan suis. Selepas itu pastikan keadaan yang selamat. Okey, ini kita jauhkan cikgu kita dah jauhkan. Tak ada, dah mati dah. Okey. Lepas tu kita tenangkan mangsa dulu. Pastikan dia sedar. Kita lihat dia ada kelecoran di situ. Melecur di tangan. Kita tenangkan mangsa. Dan dapati ada kelecoran di situ. Kita kena tanya pada mangsa apa yang berlaku. Supaya berlaku sedikit komunikasi. Jadi kita berikan rawatan awal kepada mangsa, iaitu menggunakan air. Apa-apa saja, adaptasi apa alat yang terdekatlah dengan kita kan. Cepat-cepat ambil. Terus tuangkan air pada tempat yang melecur tadi. Tempat yang melecur. Setelah itu. Selepas itu, cikgu. Setelah itu, kita boleh hubungi 999. Ataupun bawa mangsa terus ke hospital boleh. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga mangsa kita tu selamat, sembuh dan selamat. Baik baik ya, baik baik. Terima kasih. Cikgu, saya rasa inilah antara salah satu kecemasan yang sering berlaku kat rumah, cikgu. Betul. Iaitu renjatan elektrik kan? Ya, betul. Kadang-kadang bila tangan kita basah lepas mandi, nak tutup water heater, cikgu. Dia pergi tutup, zup. Tangan basah, betul. Pastikan kering kan? Cikgu, sebenarnya kan, apa sebenarnya manfaat yang kita boleh dapat apabila kita belajar mengenai kecemasan di rumah? Betul. Kita kan kadang-kadang kita ingat kita dah berada di tempat yang paling selamat. Kemalangan boleh berlaku di mana-mana sahaja, walaupun di rumah. Sebenarnya terutamanya di rumahlah. Jadi sebab tu kita kena tahu, kita kena belajar, kita kena ada ilmu tentang menyelamatkan diri atau mangsa bila berlaku apa-apa kecemasan di rumah ni. Betul. Jadi bila kita ada ilmu, kita akan lebih bersifat berhati-hati, berjaga-jaga, dan bila berlaku sesuatu kita tidak panik. Jangan panik. Dan kita tahu macam mana nak menggunakan alat-alat yang ada di rumah untuk membantu mangsa ataupun apa-apalah yang berkut kat rumah kan. Macam inilah yang gunakan alat-alat yang ada ni kan, dan telefon. Sekiranya kita tahu tu juga, kita boleh membantu mengurangkan kadar kehilangan nyawa dan kadar kemalangan di rumah. Ingat murid-murid. Ingat tu. Jadi cikgu, sebelum kita nak mengakhiri kita punya sesi pembelajaran, mungkin cikgu boleh recap balik apa yang kita belajar daripada awal sampailah sekarang ni, cikgu. Apa yang kita belajar sebenarnya tentang
kecemasan di rumah. Semua orang, tak semestinya murid-murid. Murid-murid sebenarnya boleh kongsi ilmu ini dengan sesiapa sahaja. Ibu bapa, adik beradik, supaya mereka tahu jika berlaku apa-apa kecemasan, mereka tahu macam mana nak pastikan diri semua orang dalam keadaan yang selamat. Kena praktikkan. Jangan cuai. Sentiasa berjaga-jaga. Pastikan semua benda atau barang di rumah dalam keadaan yang selamat. Betul. Dari atap sampai ke lantai. Pantun ke tu? Tak ada, tak ada, tak ada pun. Yang pembayang dia maksud. Okey, baik. Apa pun ingat, malam tidak... Malam tidak berbau. Cantik, cikgu. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang telah setia bersama dengan kami selama setengah jam ini. Kalau nak tahu apa lagi yang Cikgu Jai akan kongsikan dalam badan Berinform Kaspa. InsyaAllah. Pada hari Rabu dan juga Khamis pada pukul berapa, Cikgu? 6. 1:30. Oh, dah tukar waktu. Ya, itu cerita lain dah, Cikgu, kalau pukul 6 tu. Ingat, 1:30 petang hanya di Didik TV. KPM. Baiklah, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazrin. Dan Cikgu Jai. Inilah dia badan Berinform Kadet Sekolah Pertahanan Awam. Bye-bye. KPM.